Tutorial umur panjang edisi lihat binatang. Good morning. Morning. Kita sekarang mau road trip. Kita mau ke zoo, ke taman safari. Abis itu kita mau ke Cimory. Jadi di YouTube kali ini aku mau ajak Syaza pulang kampung. Aku sudah berpakaian seperti pawang hewan buas. Dan ini dia hewan buasnya. Apa rasanya tinggal di puncak? Enak deh, bangun-bangun segar, jadi gak usah mandi. Yuk, itu jauh. Kamu bakal happy sih kalau tinggal situ. Aku sering mandi ya, sorry. Tuh, ada bedanya ya guys, sering sama selalu. Aku selalu mandi. Aku tuh dulu selalu mandi. Tuh kan dulu. Dengerin, aku masih kayak gitu. Aku nemu ada tulisan cewek cantik jarang mandi. Jadi aku jarang mandi demi biar cantik. Gitu. Terus ya udah jadinya keterusan. Kan cewek cantik jarang mandi, bukan cewek jarang mandi jadi cantik. Jadi cantik kok gitu. Padahal aku enggak cantik-cantik. Iya. Wow. Ini cewek paling cantik. Sekarang kita udah nyampe di rest area guys. Kita mau beli kopi. Kamu mau beli apa lagi? Udah itu doang. Kayaknya aku pengen beli chips di Indomaret. Japo tahan nih butter. Fit check. Ini adalah bajunya, baju pawang hewan buas. Aku pakai jumpsuit warna coklat kayak gini. Pakai ini dulu pakai bucket hat. Lucu banget. Tasnya yang kayak gini karena biar bisa nggak dipegang. Jadi kalau yang kayak kang parkir dong. Kita beli. Masih makan ada Indomaret, tau nggak pernah nyoba ini rekomendasi Syaza. Iya, tapi kamu jangan soalin aku kalau nggak enak ya. Iya. We got our Starbucks. My husband. Aku green tea frappe. Aku ice americano. Ice americano on the rock. Ih, panas deh. Ambil tisu aku. Kenapa? Tangan dingin. Oke, bentar. Dingin sampai ke tulang, Pak. Lebay. Rest area hall. Rest area hall. Ayam geprek, ayam geprek. Aku pesen ayam goreng saus mentega. Makannya bakal ngebut sih. Oh iya. Iya. Kamu enggak mau nikmati. Wah, wow, muncrat semua. Ih, kamu kalau bicara, hahaha. Ada rambutnya. Iu, nasty. Ini rambut kamu deh. Iu, not nasty anymore. Mau pernah nyoba? Enak bang. Masih bis. Enak banget itu. Enak kok semua. Enak. Americanonya manis. Cobai. Pencuri. Kalau aku pesannya green tea frappe. Nice banget. Harusnya aku minta. Gimana? Aku mintanya lah sugar ya. Wow 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 2 km eks tol Bogor Selatan. Wow 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 wow. Piu 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 piu. Aku suka banget. Hey, bantu nih ya. Kamu dulu deh yang mulai. Oke. Jalan-jalan ke Bogor cari barang antik. Cakep. Saya ke Bogor mau cari cewek cantik. Selesai. Ada urusan yang harus diselesaikan. Aku di Bogor kalau ketemu kamu, cewek paling cantik ini. Ini cewek paling cantik sejagat raya tuh. Jalan-jalan ke Bogor enggak lupa sisir rambut. Cakepin dong, enggak bisa jalan. Cakep. Woi, Gio ngajak ribut. Dari serius ngobrolan tapi kita isi pantunnya kita kayak ngobrol aja ya tapi balas-balasan pakai pantun. Oke. Cakep. Belum. Jalan-jalan ke akuarium lihat fish. Cakep. Aku mau lihat panda fish. Aku mau lihat panda bayar lagi. Oh iya. Di taman safari banyak berdiri. Cakep. Kalau mau, ya bayar sendiri. Bagus kan? Oke. Ketinggalan barang dari kemarin. Apaan? Ketinggalan? Itu lagi pantun. Oh, sorry.
cakep. Apa juga yang nyuruh bayarin? Be. Naik tol ke arah Meruya. Cakep. Oke, bener ya. Kenapa jadi gini? Pastikan saldo itu mencukupi. Cakep. Arah puncak gunakan lajur kiri. Wah, dia sambil dia beneran pantun loh. Cuma dia ikutan pantun. Ngopi dulu. Kalau enggak ngopi, enggak. Cakep. Kamu nonton Raditya Dika ya? Enggak nonton. Ini pasti orang-orang pada tahu. Ngopi dulu. FOMO. Enggak ngerti ya. Enggak ngerti ya. Ngopi dulu, kalau nggak ngopi, nggak. Apa, Jio kasih tau kayak susah banget deh kayak gitu. Cari di Google. Apa? Raditya Dika? Raditya. Ngopi dulu. Puncak guys, tapi macet banget. Oh my god. Kawal dong, kamu keluar terus kayak Nino. Ya gak mau lah, iya kan aku paham. Kamu kayak Nino. Itu udah pas tuh mana topinya. Gak mau. Aku kayak tukang parkir. Orang aku kayak pawang hewan. Multi talenta. Mau temuin Syasa ke perempatan di puncak aja guys. Nyebelin banget. Pertigaan Taman Safari. Fit saya kamu. Aku pakai sweatshirt, kayak celana dari ini Kimia Farma dan pakai sepatu dari bukan. Enggak, aku beli Crocs itu, aku beli matching sama pacar aku. Ini pacarnya aku. Ya apa salahnya aku bilang pacar aku? Ya tapi kamu tuh ngomongnya kayak kesannya kayak adalah cewek gitu loh. Adalah cewek. Apaan sih sayang nih? Kita lagi beliin makanan wortel buat Syasa. Eh, makasih lah, Bu. Makasih. Pisangnya enggak sekalian? Enggak usah, Bu. Oh, banyak banget. Wow, banyak banget. Iya, makasih, Bu. Wow. Here we are at Taman Safari. Woohoo. Kita mau kasih makan singa Syasa Zania. Ih, jahat banget. Aku excited-nya kayak mau meledak. Ada ini. Apa? Ada binatangnya. Mana? Ini di Taman Safari ada binatang. Ya iya dong, kalau di Taman Safari tempat ngopi-ngopi doang ngeselin. Selamat siang. Siang, Mas. Belum, langsung on the spot. Yes. Berdua. Satu pakai satu okay. Orang satu buat masuk Istana Panda sama permainan. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Kita tebak-tebakan yuk, binatang pertama apa? Aku rusak. Aku juga rusak lagi. Ya udah, biar seru lah, aku beda. Yang ini rusak apa lagi ya? Kijang. Kijang. Okay. Yang kalah keluar pas ada macan. Gila ya. Yang kalah. Aku flamingo. Ding. Wow, benar. Wow, flamingo. Aku mau kasih lihat ke mamaku karena mamaku kalau lagi ngepel mirip flamingo. Durhaka sekali kamu. Flamingo. Kamu mirip flamingo deh. Makasih pinkish. Ini ada lagi nih. Ini dia nih. Ini yang paling lucu kata aku. Iya nih. Aku takut deh keluar tangan, takut tidur ada yang nongol di bawah gitu ya. Kamu curang banget sih, buka lah kaca kamu. Lah, binatangnya di sebelah sana. Takut. Kita pegang dulu. Jujur aku takut ini deh, takut dia apa-apain sama kamu di sini. Ya Allah, kamu seusun banget sih. Kamu udah kong kali kong sama binatang-binatang di sini. Wih, bagus banget daunnya. Mana nih binatangnya dari tadi? Tadi aku tuh kalau ngeliat gajah itu kayak kakek-kakek tau gak sih? Kayak gak sih? Coba zoomin deh. Kayak kakek yang kayak udah umur 70 tahun, botak. Sumpah kamu tau gak sih kalau kita diinjek gajah bisa mati? Oh demi apa? Aku kira jadi orang kaya kalau digigit, kayak kalau diinjek gajah. Ya iyalah. Bersihnya sampai sini lagi. Ini tapir tuh. Tadi juga ada tapir sayang. Tapir sendirian itu gak bohong, serius. Ini temenin, kasihan. Cian amai. Ya tadi juga sendiri kok. Kamu kebayang gak sih hidup di tapir kayak gimana? Di Taman Safari sendirian. Tunggu bentar ya, coba aku merenung dulu. Wow, kerbau. Aku takut banget, aku main ke belakang.
Wih, serem banget. Banteng, cuy. Aku gak ngerasa safe deh di deket kamu. Lah, apa sih? Aku gak apa-ngapain, sayang. Aku tahu kamu bakalan buka-buka kaca aku, kamu sih. Lah, buka, orang di sebelah kanan. Buka sebelah kanan, cepetan. Iya, orang belum. Aku bakal. Mana wortelnya sih, aku masih makan. Nih. Yang kedua jarinya. Kok bisa dua lagi? Ini wortel atau ceker? Wow. Ini boleh kasih ini, Mas. Ayo. Mau? Takut kan? Mau. Ngaku Jio takut kan? Jadi aku tinggal segini. Mau lagi? Sekali lagi cepetan. Sekali lagi. Oke. Coba lus. Dadah. Ah, takut kan? Takut kan? Kamu takut kan? Makanya enggak usah katain orang. Takut kan lo? Buka aja sih, panggil suruh kesini aja. Kur kur kur. Kur kur. Jujur aku enggak berani deh, aku takut ya. Apaan sih, cukup buat? Syasa, Syasa. Syasa. Hello. Syasa, dikacangin kamu. Halo. Hewan aja enggak mau. Halo. Nah. Yummy. Yummy banget. Diseruduk. Diseruduk anjir. Enggak, diseruduk. Udah. Udah. Wah. Tiba, ada kamu. Mbak, ini aku bawa sepupunya nih. Udah lama enggak pulang. Cousin Savannah. Ini terlalu nyaman di Jakarta nih, Mbak. Jadi enggak berkunjung. Ya Allah, sumpah 11-12 sama kamu. Kamu ide apa? Mirip tau? Kamu enggak merasa mirip? Enggak sih. Sama tuh. Hah? Aku mau berenang bareng mereka. Nana, Jiana. Wah, dipantatin aku. Ju, tutup ya mata kamu ya. Sensor, ini sensor. Oh, kalau mau ambil-ambil pacar orang, jangan gitu caranya. Jio, ih. Nih, katanya kamu suka tuh cowok yang brewokan. Loh, kurang brewok apa coba? Kok ada tulisan angka-angkanya gitu di pahanya, ini mau dikurban ya? Nggak tahu. Tapi mungkin biar tahu mana yang mana. Oh, dia batu. Ternyata dia hewan juga. Kita melewati banjir. Kita melewati banjir. Buaya nggak sih? Melewati banjir. Jerapah. Oh, jerapah. Sumpah jerapah tinggi banget ya. Iya anjir, main basket kali dia. Iya kayaknya. Ini kayaknya NBA kalau, players. Ini kalau acara keluarga tadi selalu dibilang. Apa? Apa? Gak tahu kan aku bukan keluarga jerapah. Jadi gak tahu. Nah, akhirnya tujuan kita kesini sudah sampai juga. Oke, Syasa udah bisa turun sekarang. Deh, aku mau lebaran dulu sama keluarga aku. Iya, kamu salim dulu tuh, coba tuh. Tuh. Jangan deh, dia lagi. Saudara-saudara kamu lagi pada gelantungan tuh. Kamu gak diajak? Kamu gak diundang? Enggak. Kasian banget. Kelamaan di Jakarta, aku udah gak pada ingat aku buat pulang ke aku. Tapi benar loh. Itu lihat tuh, yang itu, yang lagi tiduran. Tapi jujur mirip aku sih. Tingkahnya kayak kamu, iya, sumpah. Iya, sumpah jujur. Tingkahnya kayak kamu, itu cuman itu kayak aku lagi males-malesan gitu loh. Kayaknya bedanya kalau aku pegang HP, udah gitu. Iya kan? Aku kayak ngeliat diri aku deh. Sumpah, aku juga. Aku aja udah susah bedain nih kamu yang mana. Enggak segitunya. Enggak kelihatan. Oke. Sumpah ini kalau misalkan dituker, dia yang kesini, kamu yang kesana, aku gak bakal tahu loh. Bye. Bye-bye. Bye. Sampai ketemu di lebaran tahun depan. Bye. Kudanya, kudanya lagi. Tidak, ini adalah kudanya kerdil. Baby. Salah ding, kamu kalau misalkan binatang bukan kudanil, kamu kudanil kerdil. Kerdil. Oh, so cute. Menurut kamu apa perbedaan kamu sama kudanil kerdil? Oh, aku enggak tahu karena mirip banget nah. Kamu berasa kamu pingin megang dia gak sih? Terus kayak naikin. Jujur iya? Iya kan? Kamu juga gak? Iya, jadi yuk. Gak mau sayang. Enggak beneran, aku bercanda. Oh bercanda, yaudah. Ada lagi. Nih siapa yang dapat yang gede nih? Ayo sweet dulu. Gimana caranya mereka sweet? Kayak mau disuapin gitu kan. Coba sini. Wah, ini lama nih.
Ya Allah. Jujur takut banget yang ini. Jujur takut banget. Langsung lempar aja, sayang. Enggak berani. Ya udah. Ya udah, sisanya kalau makan ya. Sumpah dia kayak ini kayak gini nih. Saya makan carrotnya tapi dengan jiwa Anda. Tapi sebentar. Ini mirip banget lagi. Mirip banget. Ini dia waktunya kita bertemu dengan singa. Patuh peringatan agar tidak mendapat masalah. Tuh, dengar. Di peraturannya ada tulisan nggak? Jangan turunin Shasha Zania. Enggak, sayang. Apa aku nggak mau ya, sumpah gitu. Tutup kaca mobil. Kan tutup kaca. Dilarang mobil. Turun. Tutupan. Tapi nggak ada tulisan dilarang turun Shasha Zania. Iya, aku manusia. Dia nahan kacanya loh. Sayang nggak buka kaca. Nggak ada yang mau buka kaca, biasa aja. Saya nggak buka kaca. Mereka tidurnya bener-bener ngangang ya? Iya, kayak mereka kan cats. Nih, demi apa? Pasin banget, jujur. Gimana sih katanya pawang? Aku takut dia gede gitu loh. Waduh, kita dikeroyokin. Banyak banget lagi. Ini kayak kepala kayak ada dua, gitu. Nah, ini dia nih. Aku jujur lebih takut sama kamunya tau daripada sama ininya. Tuh kamu ditatapin. Stop ya. Lagi fashion show. Mana? Ini. Oh iya. Lagi catwalk. Anjay. Ini Shasha Zania kalau misalkan gak laku casting nih. Kamu jahat banget sih. Mirip banget, wih. Elegan sekali. Pakai lipstick loh dia jujur. Lihat guys. Harimau nya jemur baju. Bagus sih? Bagus, bagus. Bagus. Si bagus nih. Jualan bensin lagi si bagus. Aduh. Tambal ban juga. Bagus. Pupuk kelapa sawit juga. Dia banyak banget loh ini. Punya warung, kita bisa ngopi di sini. Banyak banget usahanya dia. Orang tuanya bangga nih pasti. Ih, sudah selesai. Sudah selesai, tapi belum selesai. Belum selesai sih. Ada beberapa hal lain yang bisa kita lakukan di dalam taman safari. Oke. Okay. Ayo cari-carian nih. Aduh. Aduh, ada binatangnya lepas. Binatangnya lepas, binatangnya lepas. Aku cariin tadi. Aku juga ke sini, kamu ke sana, aku ke sana, kamu ke sini. Ya udah, yuk. Let's go. Kita mau lihat binatang-binatang lagi. Kamu yuk. Masih mau enggak? Enggak. Iya. Ya, aku kira kamu ini buang. Aduh. Enggak mau aku. Enggak mau. Taman Safari sebagai customer, gue sebagai pawang cuak. Cuak. Yaudah sekarang lead the way. Aku takut hewan, sayang. Aku takut. Kan mereka di kandang, sayang. Kecuali yang ini. Lucunya hewan yang ini. Aku takut, sayang. Kamu tahu binturong? Itu binturong banget ya. Segitu doang gak tahu. White lion. Oh iya. Aku bisa lihat kamu dari situ. Jangan berhenti berhenti. Sumpah gede banget. Demi Allah kaget banget. Ada di situ. Sumpah kaget banget. Di situ juga. Gak bisa gitu loh sama yang kayak Taman Safari, Dufan gitu. Aku kenapa kamu ngajakinnya kesini? Ngajakin kesini, ngajakin ke Dufan. Semua yang kamu takut kamu ajakin loh. Tetep aja. Ya udah. Bisa masuk enggak? Oh. Oke. Okay. Kanguru kiss. Dia benar-benar kayak couldn't be bothered. Sayang. Ada tulisannya mereka dapat menggigit. Seriusan? Serius. Nih. Dilarang memegang mereka akan menggigit. Oh. Itu dia challenge-nya. Ih, lucu banget. Monyet tupai. Kamu monyet atau tupai? Ya lucu deh. Oh lucu ya? Hah? Dilarang memberi makan satwa. Ya udah berarti kamu gak makan siang hari ini. So close. Tolong cariin yang ini dong. Yang ini mana nih? Ada gak di dalam? Kamu mau nyari sampai ke dasar buminya juga gak bakal ketemu. Siapa tahu emang dia dikubur di sini lagi. Kamu kecewa gak? Misalnya pas sampai sana pandanya banyak tidur jadi udah gak ada mata hitam. Kantong matanya udah hilang.
Ngebut banget. Ngebut banget lagi. Ngebut banget. Tahu nggak nyangka sama bucin di sini? Ini sampai cuma nilai pandanya doang. Ini lebih daripada nilai pandanya. Lebih adrenalin. Buset. Sumpah. Wow. Bagus banget view-nya. Ini rasanya kayak nggak di taman safari deh, tapi iya. Kayak, oh, Terbaru ya? Mana pandanya? Ada? Belum mau. Mana sih pandanya? Tidur dia. Ya ampun, aku jauh-jauh sih cuma buat lihat dia tidur. Nangkang. Pandanya tidur, sebel. Kita udah mempertaruhkan nyawa kita, iya. Londa. Sumpah. Sumpah. So cute, ada dua. Ada lagi. Iya, ada dua. So cute. Tuh, aku dada-dada asif mereka akan ngeluh gitu. Tiba-tiba udah ada di Chimori aja kita. Kita mau ngeliat binatang lagi, sumpah. Kita dalam sehari lebih banyak ketemu binatang daripada ketemu orang. Ih, ada dua Shasha. Oh my god, pusing-pusing gak jadi. Ya. Ya. Kasih. Iha, iha, iha. Let's go. Wow, ini kayak happy place gitu deh. Iya, sumpah. Makanya aku suka banget kayak terang gitu, cerah. Kamu gak pengen lihat aku gak? Iya. Ini tempat kamu banget. Aku bisa bayangin aku lagi kesini, tiba-tiba kamu ada di rumah hobbit. Main itu dong. Apa? Itu, air-air. Jujur. Please. Enggak mau. Yaudah. Kita sweet. Yang kalah harus itu 5 detik. Air. Air. Sweet. Yang kalah 5 detik di situ. Oke. Okay. Oke. Okay. 3 kali ya. 3 kali. Rock, paper, scissor. Sudah terbaca. Rock, paper, scissor. 1 kali lagi. Rock, paper, scissor. Rock, paper, scissor. Udah, ayo. 5 detik di situ. Satu, dua, tiga, empat, lima, oke, dua. Kasihan. Kamu jadi kayak country girl. Ya kan? Iya. Cause I don't know how it gets better than if you take my hand and drag me head first. Fearless. Turn the ship. Lucu. Coba di sini hewannya bener-bener kayak bikin happy gitu loh, tenang, ngerti gak? Burung. Apa sih kayak gak pernah lihat burung? Bagus burungnya, astaga, orang putih gitu. So cute. Ini so cute yang ini nih, so cute. Baik, aku kayak bukan di Jakarta jujur. Emang bukan sih. Ya iya sih, cuman kan deket gitu loh. Oke, makasih mbak. Let's play archery. Yay, let's kamu lihat aku dulu gak? Mau. Kayaknya aku bodoh deh. Kamu aja begini gimana aku ya? Susah, saya licin. Jauh banget. Menurut kamu kalau bikin telur ceplok pakai itu bisa bikin berapa telur ceplok? Minimal 1 RT. 1 RT? Iya, minimal 1 RT. Kita sudah selesai our Chimori Adventure. Chimori Adventure. Seneng gak kamu? Seneng banget, parah. Seneng banget, I wish aku kesini sooner. Yang pesen siapa? Yang minum terus siapa? Sini balikin ke saya. Ya udah coba sini, aku coba stroberinya. Ih, itu ada banget perubahannya. Kamu gak suka kan? Udah deh, kalau gak suka tuh gak usah maksa gitu loh. Cuman demi ngerjain aku, udah stop. Sekarang lagi di Chimori Riverside, guys. Happy gak kamu ke puncak sama aku? Happy banget, thank you sayang. You're welcome. Kita ke puncak lagi ya? Iya. Kamu happy gak? Happy. Happy.
Karena sama kamu. Kalau nggak sama kamu, gak suka kesini sih. Enggak. Guys, menurut kalian ini cucumber atau kentang? Kenapa guysnya kayak gitu sih? Guys, kenapa sih? Karena aku orang Jawa. Oh iya. Guys. Stop. Kenapa gitu guys? Guys, menurut kalian kenapa sih? Kayak bukan kamu. Guys. Kita sekarang on the way pulang. Saya makan, terus kita juga udah selesai jalan-jalannya. Nanti kita mau ke puncak lagi, tapi belum tahu kapan. Oh, beleknya gede banget. Yuk, bye-bye guys. Bye-bye guys. Wah, wah, wah.